Ya, pemirsa, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Jawa Tengah mengusulkan pembentukan peraturan daerah untuk memperkuat peran KDEKS di daerah. Usulan ini mengemuka pada rapat koordinasi KDEKS Jawa Tengah bersama KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun di kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang pada Rabu kemarin. Usulan tersebut harus ditindaklanjuti dengan mengusulkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Diharapkan akan ada sinergi antara eksekutif, legislatif maupun kadeks dalam merealisasikannya. Ini sebagai wujud komitmen Jawa Tengah dalam mempercepat laju ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selain usulan pembentukan perda, ada pun yang anggota sampaikan mengenai usulan payroll ASN pemerintah daerah lewat perbankan syariah. Payroll melalui perbankan syariah menjadi salah satu langkah untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi syariah di lingkungan pemerintah. Olahraga ini selain buat sehat, orang sepeda itu rata-rata bahagia. Di jalan nggak ada yang cemberut di jalan, kecuali pas keluar ya izinin sama istri itu baru cemberut. Ya. Jalan, kecuali pas keluar ya izinin sama istri. Ya. Jalan, kecuali pas keluar ya izinin sama istri. Jalan, kecuali 1, 2, 3, Tim Liputan, Temanggung TV.